Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna ma'al iman. Allahumma tufina fit taysirin kulli asir fa inna taysira kulli asir fa alayka yasir. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat yang tak ternilai harganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada nabi kita yakni baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Sebelum saya melanjutkan tausiah ini, saya mohon izin kepada panitia yang terhormat untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herlan Setiawan. Saya dari sekolah MA Al-Bahriyah. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Di dalam diri Nabi terdapat sifat-sifat luhur yang harus kita contoh dan teladani. Di antara sifat yang harus kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dipercaya, jujur, pengasih dan penyayang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang berbahagia, di antara sifat yang harus kita teladani, yang harus kita pelajari dan kita pahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dipercaya. Misalnya kita disuruh oleh orang tua kita untuk membayar uang SPP bulanan kepada ibu guru kita, maka uang itu harus kita sampaikan kepada guru kita. Apabila uang itu kita tidak sampaikan, maka kita telah berkhianat, sedangkan berkhianat itu adalah dosa. Nauzubillahi min dzalik. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani lagi yaitu jujur, benar dalam perkataan dan perbuatan. Ingat, keuntungan orang jujur itu banyak sekali. Selain mendapatkan pahala, ia juga akan disenangi dan dihormati oleh setiap orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita teladan yang baik semasa kanak-kanak, semasa remaja, lebih-lebih semasa beliau telah diangkat menjadi rasul. Semenjak kecil beliau telah diberi gelar Al-Amin karena kejujuran dan amanahnya. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Kasih sayang beliau bukan saja terhadap manusia, tetapi juga terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, kasih sayang beliau terhadap binatang bisa terlihat ketika beliau sedang memberi makan unta dan keledainya, selalu diusap dan dielus kepala dan badan binatang itu. Dan binatang itu pun betul-betul jinak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perlakuan baik terhadap binatang dapat mendatangkan pahala?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap perlakuan baik terhadap makhluk hidup pasti akan mendapatkan pahala." Teman-temanku yang berbahagia, maka dapat saya simpulkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah sangat berperan penting dalam perkembangan pertumbuhan generasi Islam muda.
sifat-sifat teladannya yang sangat bermanfaat untuk kita contoh dan teladani. Cukup sampai di sini saja. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wawakuhu mu'afiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.